Im Yun Ah lahir tanggal 30 Mei tahun 1990. Dikenal secara mononim sebagai Yona, adalah penyanyi dan aktris Korea Selatan. Setelah berlatih selama 5 tahun, ia memulai debutnya sebagai anggota girl group Girls' Generation dan kemudian subgrup Girls' Generation Oh Gang pada Agustus tahun 2007, yang kemudian menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan dan salah satu grup wanita paling populer di Korea Selatan di seluruh dunia. Terlepas dari kegiatan grupnya, Yona telah berpartisipasi dalam berbagai drama televisi, terutama You Are My Destiny 2008, yang menandai terobosan karirnya dan mendapatkan penghargaan aktris pendatang baru terbaik di penghargaan drama KBS ke-23 dan penghargaan seni Baeksang ke-45. Sejak saat itu, Yona meraih perhatian publik lebih lanjut dan pujian akting dengan berbagai jenis peran dalam Love Rain 2012, Prime Minister Dan-i 2013, The K2 2016, The King in Love 2017. Diam tahun 2020 sampai 21 dan Mulut Besar 2022. Karya filmnya meliputi Confidential Assignment 2017, Exit 2019, peran utama pertamanya, dan Confidential Assignment 2 2022 yang semuanya merupakan film berpenghasilan tertinggi di Korea Selatan. Pada tanggal 30 Mei tahun 2019, Yona merilis drama diperpanjang debutnya A World to Remember, menempati posisi nomor 3 di tangga album Gaon Korea Selatan. Kesuksesan karir musik dan akting Yona telah membawanya ke berbagai kontrak CF, terutama kolaborator jangka panjang, Innisfree, dan telah menjadikannya sebagai aktris idola papan atas halayu. Yona lulus dari sekolah menengah Daeyong pada tahun 2009. Dia melanjutkan ke jurusan studi teater dan lulus dari Universitas Dongguk pada Februari tahun 2015. Menerima penghargaan pencapaian seumur hidup pada upacara kelulusan. Sesama anggota Girls' Generation, Sohyun kuliah di universitas yang sama. Dia juga terpilih sebagai duta universitas pada tahun 2014 bersama dengan Nan Aping dan aktris Park Ha-sun.